Ya oke okay guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke okay, hari ini Jumat 19 Januari 2023 ya IHSG dalam posisi turun nggak masalah ya. Oke okay, gua gue hari ini pengen bahas kasus yang heboh ya guys, dimana hari ini BS ya BS ditetapkan sebagai tersangka gitu ya dalam kasusnya melawan Antam. Oh, gak ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ya, Uh -uh, jadi dianggap BS ini melakukan penipuan ya. Jadi bisa dikatakan bekerja sama lah dengan ketiga oknum itu yang dari kalau nggak salah dua dari pihak Antam Surabaya satunya lagi katanya brokernya lah atau bagaimana. Ya dianggap melakukan bersekongkol dianggap lah bersekongkol untuk menggarong duit negara. Iyalah Antam itu kan perusahaan negara ya guys ya. Jadi hmm, di mana ada 1100, 1.100 kilo emas ya menurut menurut kesaksian BS yang harus dibayar kepada dia yang belum dibayar. Ya tentunya Antam sendiri dari pusatnya nggak terima, karena nggak merasa, nggak merasa ada diskon, John. Ya nggak merasa ada diskon. Kalau dia kasih berarti terjadi kerugian negara sebesar 1,1 triliun. Siapa yang mau menanggung itu nggak? Wih, ngeri 1,1 triliun loh, John. Nah, Oke kita coba bahas kronologinya ya kronologinya itu kenapa bisa terjadi demikian. Nah dengan adanya berita ini lo kemungkinan holder Antam bakal uh, sedikit uh, menurut gue lebih positif lah ya. Ya terbukti hari ini Antam naik sahamnya satu ya, persen naik 1% persen hari ini ya sempat naik cukup tinggi ya gara-gara tetapan tersangka BS ini. Nah, kronologinya tuh gimana ya, guys? Ya, kronologinya tuh seperti ini. Hmm, kita baca bareng-bareng ya. Jadi itu bermula ya, tak uh, konon CBS si itu membeli 7.000 ton emas nilai 3,5 triliun ya. Konon katanya ini harga diskon John. Ya, menurut menurut si ini brokernya si inilah si ini. Nah setiap satu ton si broker ini dia minta komisi 10 JT. Waktu itu kalau nggak salah harganya yang ditawarkan 530 juta per ton apa 570 gitu lah ya sekitar segi, eh, 530 kayaknya John ya. 530 ditawarkan oleh brokernya yang ini nih. Ya, brokernya. Dan dia minta fee brokernya itu 10 juta setiap satu ton. Berarti itu sekitar 10 bagi 53 tuh bagi 530 tuh berarti V-nya sebesar 1,8 persen. Ya, 1,8 persen dia minta ya. Wah. Wow. Ya tentunya. Nah ini yang kita nggak tahu. Ya. Nah, nanti biarlah hakim yang memutuskan apakah ya beneran si ini polos ya atau jangan-jangan mereka rame-rame skongkol buat garong duit negara. Nah itu biar hakim yang memutuskan itu bukan gue. biar hakim, hakim kan dari bahasa Arab ya, Ge. Hakim itu dari bahasa Arab, artinya orang bijaksana. Orang bijaksana yang bisa memutuskan perkara gitu loh. Belum tentu orang melanggar hukum tuh. Ya misal gini, lo tahu kan namanya kalau lampu merah lo berhenti, betul nggak? Berhenti harus. Tapi dalam kasus tertentu ya, si pengambil kebijakan, misalnya dalam hal ini Polantas gitu ya, dia melihat kalau memang lagi kemacetan dan dia suruh orang lampu merah itu jalan, itu nggak salah John. Karena apa? Itu namanya kebijaksanaan. Nah, hakim itu nanti yang akan memutuskan perkara salah benar itu disebut orang yang bijaksana. Nanti hakim yang akan tahu si BS ini beneran ditipu sama ini atau jangan-jangan si BS ikut sekongkol. Nah, itu nanti biar hakim yang memutuskan. Hakim yang lebih tahu ya nanti makanya disebut hakim itu dalam bahasa Arab artinya orang kebijak bijak, bijaksana lah kata sifat tapi bisa juga kata benda eh, orang yang bijaksana itu nanti dia hakim aja yang ya. jadi eh, fee brokernya itu 10 jeti setiap satu ton ya nah kala itu BS tertarik membeli emas karena tergiur dengan potongan harga yang disampaikan oleh si broker ini si E inilah si EA ya Nah, masalahnya tan tetapi emas batangan yang diterima BS hanya 5935 kilo. Ya. Jauh dari total yang disepakati. Ya. Bahkan setelah melakukan pembayaran secara bertahap, ya, BS tak juga kunjung menerima kekurangan 1000 1,1 tonnya ya. Kan katanya dijanjin 7 ton. Ya, ternyata dia cuma terima 5,9 ton. Ya, nah, ada nah, si BS ini Nuntut 1,1 ton mana itunya? Nah, ini yang jadi masalah dari 2018 sampai sekarang, John. Sampai sekarang, masalahnya itu kan dari dari pihak antam Surabaya. Nah, pihak antam pusatnya nggak merasa ada diskon, Paham, John ya, nggak merasa ada diskon. Kita udah jadi menurut dia memang rekening uh, duitnya itu ditransfer ke rekening antam pusat ya, ke rekening antam. Tapi antam pusatnya bilang nggak ada diskon. Kita udah kasih kewajiban kita sesuai harga lu, ya segini, 5,9 ton, kenapa lu minta segini lagi? Oke, okay. terus eh, BS-nya bilang, lo perjanjian gua sama Antam Surabaya kan 7 ton, ya Antam Pusatnya bilang, ya berarti lu urusannya sama si cabang itu, ya udah cabang itu sekarang udah diperkarahin, udah masuk penjara kan, oknum-oknumnya ok -ok 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 itu kan udah masuk penjara ya termasuk brokernya tadi sama dua orang ya eh, kalau gua gak, gua nggak tahu apanya kepala cabang dari antam surabaya nya udah di masukin penjara ya antam pusat bilang lah itu kan udah dimasukin penjara ya lu urusannya sama mereka kalau lu merasa ketipu gitu loh antam pusatnya bilang gitu nah tapi biasa tetap ngotot antam pusat harus kasih 1,1 ton ya ya antam pusat lah nggak mau lah gue dianggap kerugian negara enak aja duit negara nggak mau kalau gue jadi kalau gue jadi uh, apa pihak antamnya gue juga kagak mau lah enak aja kerugian negara 1,1 ton gue kagak tahu apa ada diskon total main main kita harus kita harus bayar ke orang 1,1 ton ya kagak mau juga sebenarnya John kalau dipikir-pikir kalau dipikir-pikir ya sebenarnya kan BS itu udah cuan ya oke okay lah kesepakatan awalnya ya itu kan kita nggak tahu nih ini si 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 EA ini ngibulin si BS EA, EA sama, sama dua pejabat lainnya itu ya itu ngibulin si BS atau kebalikan empat orang itu kongkol nah itu kita nggak tahu tapi kalau sekarang sekarang dijadikan tersangka BS kemungkinan ada indikasi ke arah sana oleh hakim eh ya gua nggak tahu kayaknya MA yang netapin ya nah itu John masalahnya di situ sebenarnya dia kan udah dapat lima lima ribu sembilan ton lima eh lima ton di harga 35 koma t kan Sebenarnya kalau dijual di harga sekarang Don, John ya, ini dia nih duitnya sekarang udah jadi 6T. Sebenarnya dia udah beger, udah udah cuan. Ya, tapi dia masih aja terus mau ributin 1,1 ton itu yang sebenarnya juga bermasalah. Nah, akhirnya nah it, itulah John yang namanya manusia ya. Sebenarnya udah cuan. Tapi dia tetap ributin 1,1 ton itu ya. Ya gua nggak tahu ya apakah itu endingnya jadi kena batu sendiri, gua nggak ngerti. Nah, kira e, si BS ceritanya nggak terima nih, dia tempuh jalur hukum, merasa tertipu ya BM dengan menggugat PT Antam ke PN Surabaya. Nah, gugatan itu atas kekurangan emas yang belum diterima ya, dalam putusannya hakim PN Surabaya memenangkan gugatan BS. Ya. Dan memerintahkan Antam untuk mengirimkan kekurangan emas itu. ya. Jadi menurut hakim, Antam harus bertanggung jawab ya guys. Atas hilangnya 1,1 ton emas yang telah dibeli Budi Said Nah, tapi bagi antam pusatnya tentunya keputusan ini konyol juga gitu loh ya. Karena nggak masuk akal dan berdasar sebab antam pusat tuh nggak pernah ada diskon harga John. Jadi kita harus paham juga antam pusatnya juga nggak pernah nih gua ngasih potongan harga nih ya. Dan telah menyerahkan semua emas sesuai kuantitas yang dibayar Budi sesuai harga resmi. Jadi 5,9 ton yang diterima BSI itu adalah harga resmi Kenapa lo minta 1,1 lagi? Nah, BS merasa tertipu konon menurut versi diskon yang diberikan oleh brokernya itu sama cabang Antam Surabayanya. Nah, karena itu Antam banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Nah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan membatalkan putusan PEN Surabaya dan menolak gugatan Budi. Ya, mengetahui putusan itu, BS lantas mengajukan gugatan tingkat kasasi MA. Hasilnya MA mengabulkan gugatan Budi dan membatalkan putusan banding PT Surabaya. Wah ini kasusnya alot banget Jun ya, bener-bener alot. Nah dengan demikian MA memerintahkan Anta membayar kerugian Budi sebesar 1,1 ton emas. Nah, setelah kekuatan dimenangkan oleh BS, Antam tak tinggal diam, John, dengan mengajukan peninjauan kembali. Namun dalam perjalanannya, MA menolak PK tersebut. Nah, putusan ini akhirnya diambil tanggal 12 Desember. Dengan putusan itu, maka putusan kasasi yang sebelum diajukan BS berkekuatan hukum tetap. Antam harus membayar ganti rugi kepada BS sebesar 1,1 kilo. Ya akan tetapi Antam nggak menyerah iyalah John kalau lo duit negara perjuangkan jangan menyerah gitu kan Antam pun menggugat lima pihak sekaligus ya BS sebagai tergugat ini EA ya sebagai brokernya ya terus Endang Komoro Ro Misdianto dan Ahmad ini kalau nggak salah pejabat-pejabat Antam uh, Surabaya gue kurang tahu pasti tapi setahu gue ini ya Nah, EA dan EK ini dan CM dan AP semuanya merupakan oh ya, bekas karyawan Antam yang membuat perusahaan milik BUMN mengalami kerugian sangat besar digugat semua sama Antam. Nah, akhirnya sering perjalanan waktu ke Jagung akhirnya menacuriga dalam kasus hukum antara BS dan Antam. Kejagung ini curiga adanya rekayasa dalam pembelian emas yang dilakukan oleh BS, rekayasa. Ya jangan-jangan BS-nya kongkalikong amat. Uh, entah titik, tiga apa empat orang ya, oknum tadi, semua kong kali kong ya. Direktur penyidikan uh, Jam Kejagung menyebut BS melakukan permufakatan jahat jual beli emas bersama empat pegawai antam ya, yakni EA, AP, EK, dan MD ya. Kusdari mengatakan pada Maret Bu BS membeli emas dengan harga jual uh, harga di bawah yang sudah ditetapkan oleh antam ya. Nah itulah guys kira-kira inti dari masalahnya ya. Jadi kemungkinan Jagung nih menemukan sebuah fakta baru bahwa jangan-jangan si nya kongkali kong sama empat karyawan antam itu tadi. Nah itu guys yang sekarang terjadi. Nah siapa yang benar nanti ya biarkanlah pengadilan yang memutuskan. Ya masalah benar atau enggaknya gue nggak tahu. Nah Min Ide sendiri udah udah kalau lu bilang ya Budi tersangka ya. Ini Minide buka suara bahwa dia ngomong tentu penetapan tersangka dari Kejagung untuk pengusaha Salsurebet tersebut adalah perkembangan positif bagi Minide dan seluruh masyarakat Indonesia ya, tentu ya. Kami di sini terus mengupayakan semua langkah hukum untuk dapat melindungi aset negara dan dari para oknum yang ingin memperkaya diri sendiri. Nah, itu Gun, jadi kira-kira ceritanya ya. Jadi sekarang arahnya sekarang Diduga BSI ini kong kali kong dengan empat orang ini untuk menggarong duit negara. Nah, itu masalahnya. Ya, dengan kalau memang nanti BSI ini ternyata benar ditetapkan sebagai tersangka, dan memang sudah terpidana, nanti jadi terpidana ya, berarti sebenarnya itu kabar baik buat Antam dan lo para holder Antam ya. Kemo nah, ini kan laba rugi ini kelihatan Antam ini kan 2,8T laba bersih dan tahun lalu 2,0. Kemungkinan Antam ini tersedak. Karena mungkin dia nyisah, nyisihin dana 1,1 triliun buat jaga-jaga kalau memang dia kalah di pengadilan lawan BS ya. ya jadi kalau sekarang kalau memang pada akhirnya BS-nya sebagai tersangka dan nanti jadi terpidana gitu kan. Ya 1,1 T-nya ya bisa masuk ke sini lagi gitu loh. Harapannya begitu sehingga duit cash jadi lebih banyak dan dividen jadi lebih besar. Dividen jadi lebih besar yang masuk ke kantong negara dan ke kantong investor publik. Jadi harusnya holder antam jauh lebih positif. Untuk saat ini memang kita lihat ya kinerja antam lagi stuck di tempat nih 159 atau 58 ya. Kemungkinan gara-gara kasus itu ya. Semoga dengan 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 munculnya kasus ini maka uh, selesai. Bisa dikata ah, berita ini, maka itu jadi angin positif buat Antam ya. Sehingga uh, Antam kinerjanya bisa jadi lebih membaik. Kemungkinan dividen tahun depan ya. Oh ya Antam ini kan. Ini sekarang pemegang sahamnya ada 216.000 lebih jauh disini ya. Orang, banyak banget. hampir oh, udah hampir kayak BRI aja, gila. Ngeri ya. Uh, pemegang Samin ID pegang 65 masyarakat pegang 8m 34 persen ya sini. Uh, ya lo sebagai holder antam harusnya mendukung lah, ya jangan sampai antam ini digrogotin oleh oknum-oknum ok -ok -ok tak bertanggung jawab. Ya uh, antam ini daerah cuma 44 guys kecil daerah ya bagus, terus kemungkinannya di nah, transaksi hari ini tadi tembus 200M ya gede juga ya. deh uh, Antam ya kemungkinan dividen tahun ini ya guys, uh, itu 50% aja ya. Jadi kemungkinan dia akan bagi 79 lagi. Kemungkinan guys ya. Jadi kalau Antam di harga sekarang 79 bagi 1645 lu dapet yield 4,8 persen ya, memang masih agak kemahalan ya Antam ya. Tapi semoga dengan ada kasus ini IPS nya Antam meningkat sehingga dia bisa bagi jadi lebih gede. Itu harapan gue pribadi juga. 79. Maka kalau harganya 79, eh, dividennya ya, maka harga waras Antam ada di range untuk saat ini ya. 790 sampai 1580 ya di atas 1580 untuk saat ini mahal ya. Memang sekarang agak kemahalan dikit 1645. 1645. Dividen histori Antam sendiri kita lihat ya cek ya sejarahnya. Ya, tapi kalau berkaca kasus tadi sebenarnya memang udah cuan ya. Memang memang ya lu udah dapat 5,9 ton di harga 3T. Sekarang kan kalau dijual sebenarnya aset itu udah naik loh. Jadi jadi 6T. Ya udah hampir 6T ya, tapi ya itulah ya. manusia lah. Manusia. Oke. Okay. Nggak tahu nanti biar hakim yang memutuskan siapa yang salah, apakah emang BS-nya memang ditipu oleh brokernya. Tapi ya kalau ditipu kan kalau antar pusat yang nggak tahu ya kan udah dihukum yang penipunya ya. Nah, sekarang gugatannya diajukan ke antam pusat. Ya. ya kalau antam pusatnya nggak tahu mau ngomong apa, masa mau dipaksa bersalah terus gitu. Kan susah juga gitu kan. Ya, begitulah aja. Nanti lihat aja ah, atau jangan-jangan ya, jangan-jangan tadi memang benar-benar lah, itu kita nggak tahu. 98 99 2000 2001 2002 3 4, 5, 6

kita berharap tahun ini dia bagi juga ya tentunya dengan 50 persen yaitu di bulan Juli nanti ya itu aja harapan kita ya semoga keempatnya antam meledak gara-gara kasus ini juga udah arah arahnya antam bakal menang ya semoga aja oke sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya